Pemirsa, baru-baru ini warganet dihebohkan dengan sebuah unggahan video yang menunjukkan bahwa uang pecahan 75.000 edisi Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia ternyata dapat menghadirkan cuplikan video lagu Indonesia Raya. Video itu muncul setelah uang di-scan menggunakan program aplikasi Viva. Melalui video unggahan TikTok dari akun @ahmelia memperlihatkan adanya fitur augmented reality atau AR di dalam uang pecahan nominal Rp75.000. Fitur augmented reality tersebut atau disebut realitas berimbuh adalah teknologi yang memadukan tampilan 2 atau 3 dimensi yang nantinya diproyeksikan ke dalam tangkapan layar untuk membentuk kesan nyata. Didukung dengan aplikasi ini, lembaran uang pecahan Rp75.000 sukses diproyeksikan menjadi cuplikan video lagu wajib nasional Indonesia. Dan tampak dari tangkapan layar muncul kelompok paduan suara yang kemarin ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Alhasil, warganet terkejut dengan hasil eksperimen ini. Kita simak sama-sama. Guys, dikiranya kalau uang Rp75.000 ini pakai aplikasi Evive bisa begini, bisa hari begini. Ya guys, beneran ini cobaan sendiri, kalau nggak percaya coba, nggak percaya.